Ya, kembali lagi. Ya, masih bersama Alang Arloji di review jam tangan. Dan ini sudah ada jam tangan dari S-Grid. Ini boxnya dari Mika. Terus ini dari kayak hardcover gitu. Terus ada lapisan kayunya. Ini ada plastiknya. Ini plastiknya itu untuk nih. I am useful. Bisa untuk taruh handphone di sini. Jadi ini sangat fungsi banget ya. Terus ini jamnya sendiri. Kenapanya ada jam, lock. Cuma kartu garansi. Nih, kartu garansi sama model bukunya jadi satu. Ini jam tangan Esprit. Esprit biasanya terkenal dengan merek-merek fashionnya. Ada tas, ada sepatu, ada baju, dan ini salah satu merek fashionnya yaitu jam tangan. Ini strapnya agak unik ya, di mana strapnya ini ada lubangnya di sini. Ringnya diameter 3 cm. Jam tangan ini fungsinya hanya untuk jam aja ya. Jadi nggak ada fungsi lain. Di sini nggak ada detiknya. Jadi kita harus tunggu kalau mau lihat dia gerak apa enggak. Tapi ini gerak kok. Gitu. Ini jam tangan cewek dengan warna silver dan rose gold. Gold tapi yang gold sih. Kalau saya lebih prefer girl gold. Ini warna goldnya. Ini kalau rantainya putus atau rusak nggak ada gantinya ya. Dia harus dijaga benar-benar nih. Oh, ini ada kaitannya. Nanti kalau mau dipotong bisa. Ini bisa dipotong. Rantainya unik banget. Ini ada serinya di sini. Kita lepas dulu labelnya. Biasanya nggak kelihatan. Ini serinya nih. Esprit 1L021. Dia sudah water resist juga, 5 ATM atau sekitar 50 meter. Ini stainless steel semuanya. Jadi dari ini semuanya stainless. Jadi gak bakal luntur. Aman kalau mau dipakai. Ini untuk tangan cewek sangatlah pas. Apalagi kalau tangannya putih bagus banget. Kelihatan kalau gak pakai jam tapi pakai gelang. Bagus banget. Sangat unik. Ini ada varian warnanya, ada gold, ada silver, ada gold silver kayak gini, ada satu lagi rose gold. Jadi ada 4 varian warnanya. Ini kebetulan yang ini warna. Ini nggak kenceng ya, tapi karena ada plastiknya jadi kelihatan kenceng. Sebenarnya lemes banget. Tapi inilah kurang lebihnya kayak gini. Bagus banget. Kacanya ini dari mineral. Ya, dan ini jam dari Esprit. Jika kalian ingin mendapatkan jam tangan ini, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau langsung ke Instagram @alangarlojisolo. Sampai jumpa di review-review video selanjutnya. See you.